Halo semua, sekarang gue lagi di daerah Priuk, mau makan makanan Manado. Lokasinya benar-benar nggak ada pelangnya nih, benar-benar rumah biasa. Semuanya kayak gini nih rumah, tapi sebenarnya restoran dalamnya. Kita masuk aja. Nama restorannya Tombariri. Oke, pesanan gue udah sampai. Ini gue pesan nasi goreng ikan cakalang sama telur, nggak pakai daging mbak. Ikannya gede-gede. Ikannya ya nggak tahu pedes apa enggak, belum gue cobain. Jadi cuma ikan sama telur. Terus ini pisang goreng. Pisang gorengnya setengah porsi. Setengah porsinya isi 5 kipas maksudnya. Nah, pisang goreng ini makan sama sambel. Kata orangnya ini sambel dabu-dabu. Kayak gini. Oke, terus ini teman gue pesan bakmi goreng. Bakmi goreng cakalang ini sama, nggak pakai daging mbak juga. Oke, gue cobain pisang gorengnya dulu. Gue pakai sambel dulu. Yang kecil dulu lah. Lebih ke gurih sih, nggak terlalu manis. Tepungnya tuh tepung bekas gorengan daging, jadi nggak manis. Pisangnya sendiri sih ya lumayan manis. Saya cobain nasi gorengnya. Masih sedikit amisnya. Favorit gua sih nasi goreng ini. Coba pakai sambal ya. Sambal lebih enak, ikannya lagi terbasah, jadi harus pakai sambal. Nanti isinya benar-benar cuma telur ceplok, ikan cakalang sama bawang goreng. Udah itu aja. Busnya banyak banget. Aja masih, ya tadi gue makan masih segini-segini aja. Tapi tekstur nasi gorengnya sih pas. Terakhir, ini nasi gorengnya itu bukan favorit gue. Terus nasi gorengnya teksturnya udah oke sih. Cuma rasanya ya benar-benar ikan sama nasi sama telur aja. Ikannya masih ada amisnya sedikit, jadi ya mungkin memang gua lagi suka bau amis, jadi bukan favorit gua. Sekarang cobain terus kacang merahnya. Encer udah lumer karena kelamaan. Kita coba aja lihat kacang merahnya ada, tapi sebenarnya sedikit.
pakai gula merah. Tangannya udah manis. Kuahnya sih nggak terlalu manis, pas banget. Jadi dia benar-benar pakai gula merah, tapi atasnya ada sirupnya tadi. Karena udah gula merahnya jadi nggak kelihatan lagi. Alamat juga gua akan kasih kalau lo mau kesini. Gak susah, ada di Google Map, tapi di depan gak ada pelang sama sekali. Jadi lu mesti lihat rumahnya nomor 4, nah tinggal masuk, ada pelang buka atau tutup aja. Oke, jadi pisang goreng setengah porsi, isi 5 kipas begini, segede ini, 30 ribu. Terus, katanya nasi gorengnya itu campur telur 34 ribu, mie gorengnya tadi 25 ribu. Kacang merahnya 17.000. Nah, kata temen gua, mie gorengnya enak. Dia gak kering, berbumbu gitu. Tadi gua kasih cobain nasi goreng gua, dia bilang enakan mie gorengnya. Next time kalau kesini lagi gua cobain mie goreng. Oke, sekian foto dari gua. Tolong like, share, komen. Jangan lupa subscribe channel ini. See you on the next video.